Anda masih bersama kami. Seperti sudah bisa diduga, ada 10 fraksi parlemen yang menyambut positif kenaikan dana partai politik hampir 10 kali lipat. Tidak hanya partai koalisi pemerintah, bahkan oposisi juga setuju usulan Mendagri itu. Seluruh fraksi menilai kenaikan dana parpol diperlukan untuk memperkuat logistik partai jelang pemilu. Fraksi di parlemen menilai dana parpol selama ini relatif kecil, sehingga suntikan kenaikan anggaran partai diharapkan mampu menekan angka politik uang. Namun pimpinan fraksi mengimbau penggunaan dana parpol harus dikelola dan dipertanggungjawabkan kepada negara, sehingga pengucuran dana tidak sia-sia. Kalau memang semua setuju ya, fraksi Golkar setuju-setuju aja. Parpol ini kan penting juga. Kalau nggak ada parpol gimana? Kan perlulah, cuma 100 miliar saja kok diributin. Sekarang ada wacana untuk menaikkan sumber negara untuk dana partai. Dari sisi ini menurut kami di satu sisi memang menjadi beban bagi APBN, tapi di sisi lain itu bagian dari upaya untuk memperkuat partai politik agar partai politik benar-benar melakukan kegiatan pengkaderan partai.